Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Untuk video selanjutnya, saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat mind merge. Ayo kita mulai. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan surat keputusan, mana nanti ini mengangkat saudara atau saudari, ini nanti diisi nama, kemudian sebagai ini jabatan menggunakan mind merge. Baik, yang pertama kita klik My Links, kemudian kita masuk ke Start Mail Merger, pilih Step by Step. Nah, di sini nanti ada ini feature ini, kemudian kita ikuti saja langkah-langkahnya. Yang step ketiga kita pilih type a new list, kemudian create. Nah, habis itu muncul seperti ini. Ini kan ada banyak kolom-kolomnya, ya. Saya mau menghapus caranya custom kolom. Nah, ini dihapus semua. Serenade each other with careless melodies. Something buried deep inside us, the major and the minor were like piano keys. You played for me. I think Eurodance was the track I listened to the most when I was younger. Same. How's it going? It's gonna be good. B2 itu ya. Nah, di sini sudah muncul seperti ini. Klik saja oke. Kemudian kita lanjut ke step berikutnya. Next. Next preview you later. Next lagi. Nah, untuk mengisi nama di sini kita pakai insert file, insert merge file.
pegawai. Kemudian dia sebagai apa? Di sini. Nah, untuk menggantinya, kalian bisa pakai ini. Baik teman-teman, tadi adalah tutorial bagaimana cara membuat mail kerja. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya